Lunar itu sih, Vespa itu asik ya kan. Ini saudara di mana-mana. Ada dapat pacar di Vespa? Ya, banyak. Ya pernah sih. Oh iya, jangan lupa like dan subscribe video ini ya, karena subscribe itu gratis. Selamat menyaksikan. Berdirinya ALS itu dari tanggal 15 Maret 2018. Itu sih dengan ketuanya si Ayu, saya sebagai wakil ketua, ada Tio, ada keanggotaan Sarah. Sekarang ada berapa orang? Wah, ada 7 orang di ALS. Nah, emang awalnya dari keturunan ya kan. Dari keturunan itu emang dari nenek moyang udah main Vespa, jadi turun ke abang jadinya ikutan. Keluarga itu jadinya main Vespa, dan mulai ayah, abang, adik, ya saya sendiri, Sarah gitu ya kan. Yang menarik itu apa? Yang menarik itu sih, Vespa itu asik ya kan. Ini saudara di mana-mana. Kalau naik-naik kereta biasa itu kan nggak ada, nggak kayak Vespa gitu. Beda, suasananya nggak enak lah ya kan. Sunyi gitu. Ada dapat pacar di Vespa? Ya, banyak. Ya pernah sih. Berapa kali lah ya kan. Tapi ada. Tapi enggak enak kalau asalnya di skuter itu enggak enak kalau punya pacar. Jadinya mending enggak usah kalau untuk fokus kelompok ya. Iya, jadi fokus satu klub aja, enggak usah ke yang lain gitu maksudnya. Oke. Okay. Gitu. Kalau cuma sendiri-sendiri kayak gini kayak tadi cuma 5 orang. Iya sunyi gitu ya kan. Enggak enak, kurang apalagi ketuanya yang di rumah sakit. Enggak enak lah kalau enggak kumpul rame gitu. Maksudnya biar rame. Yang sakit siapa? Ketuanya. Ketua. Yang kenapa? Udah mau melahirkan. Melahirkan. Iya.